Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang elit Indonesia paling tidak suka sama Prabowo Subianto, tahu nggak? Mereka paling tidak suka sama saya. Kenapa? Karena saya yang mengatakan bahwa kekayaan bangsa Indonesia diambil dari bumi Indonesia. Kita sedang dimiskinkan, kita sedang dibuat menjadi bangsa minta-minta. Ada kebanggaan beberapa tokoh negara ini, ya. Nanti kalau saya sebut namanya, nanti dilaporkan. Tiap tahun, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan mencetak utang. Pinjam uang, bangsa ini bangsa minta-minta. Padahal kita negara kaya. Jadi kalau mau ingat apa pesannya Prabowo Subianto. Ya, kalau mau dengar, kalau mau ingat apa pesan Prabowo Subianto, lihat ini. Satu, kekayaan Indonesia diambil dari bumi Indonesia. Makanya tidak cukup kekayaan, tidak cukup uang. Makanya pejabat-pejabat kita gajinya kecil. Makanya banyak sogok penyogok, banyak korupsi. Makanya banyak rumah sakit sekarang nolak pasien BPJS. Jadi saudara-saudara, kita harus memang melakukan perubahan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.